Selepas 8 tahun Perang Dingin, membabitkan penyanyi Sheila Amzah dan media Melayu akhirnya telerai, menerusi satu pertemuan dari hati ke hati yang diadakan di Restoran Puteri Sungai Pencala Kuala Lumpur. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih 3 jam itu, Sheila bersama pihak media terbabit, saling bermaafan dan meluahkan apa yang terbuku di hati masing-masing. Sebelum ini, Sheila 32 atau nama sebenarnya Nur Syahila Amir Amzah menjelaskan, dia sudah lama memikirkan cara untuk berdamai namun tidak menjumpai masa yang sesuai. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Sebenarnya perasaan untuk berdamai ini sudah timbul sejak saya hamil, iaitu pada 2019, tetapi mungkin masanya belum sesuai. Andai pertemuan ini diadakan pada 8 tahun lalu, mungkin kita tidak akan sedamai ini kerana cara pemikiran saya sekarang sudah berubah dan lebih matang, katanya ketika ditemui hari dalam ini. Pertemuan itu juga, Sheila mengakui dia berasa lega selepas perbincangan menerusi pertemuan itu berakhir dengan baik. Saya berasa lega untuk meneruskan hari mendatang, saya tidak mahu menanggung bebanan di bahu saya kerana kemelut ini, saya sudah tidak larat, katanya. Menurut Sheila lagi, dia mahu kisah ini menjadi pengajaran buat rakan artis yang lain, selain menegaskan, berdamai adalah cara terbaik dalam mengatasi sesuatu konflik. Kalau boleh, saya mahu beritahu rakan artis yang lain, jangan buang masa dan duit untuk turun naik mahkamah jika ada masalah dengan media, dan selesaikan dengan baik. Saya tak mahu orang lain melalui perkara sama, walau sesukar mana pun, selesaikan dengan cara berdamai kerana tidak ada perkara baik yang akan muncul daripada kemelut sebegini, katanya. Dalam pada itu, Sheila turun memberitahu bahawa dia kini tidak lagi diurus oleh keluarganya seperti dahulu dan kini mengambil langkah untuk berada bawah pihak pengurusan yang lain bagi memudahkan perjalanan kerjaya seninya. Hubungan ayah dengan anak memang tidak akan putus, tapi daripada segi kerja memang ya, saya tidak lagi bersama mereka dan berada bawah pengurusan lain yang ada sedikit kelonggaran dan kepercayaan untuk melakukan perkara berbanding sebelum ini. Faktor utama memilih untuk tidak lagi bersama kerana pertamanya saya sudah lama menyanyi secara profesional dan ada album pada sekitar tahun 2000. Keputusan ini dibuat 3 tahun sebelum ini setelah saya rasa mungkin sudah terlalu lama berada bawah jagaan satu pihak dan saya inginkan sesuatu yang baharu dalam karier supaya boleh belajar perkara lain. Umur saya sudah masuk 32 tahun, jadi banyak perkara yang ingin dipelajari seperti berkolaborasi dengan artis lain dan sebagainya, katanya. Dalam pada itu, Sheila agak terkejut selepas dimaklumkan bahawa rakan-rakan media yang pernah dikaitkan sebenarnya telah lama berhasrat meleraikan permasalahan yang berlaku namun tidak mendapat kerjasama daripada pihaknya. Untuk rekod, Sheila Amzah pada tahun 2015 menyaman media Cosmo selepas akhbar itu melaporkan penyanyi tersebut membuat persembahan dengan tajaan sebuah syarikat judi. Dalam saman itu, Sheila Amzah kalah dan diperintahkan membayar kos sebanyak RM20,000 kepada akhbar itu selaku defendant.